kembali lagi di channel saya Nathan Dian Nugraha. Kali ini saya kembali lagi di daerah Sumobito, tepatnya di timur stasiun Sumobito. Lebih tepatnya lagi dekat jembatan di timur stasiun Sumobito. Nah, bisa dilihat di sini jembatan barunya sudah dipasang. Nah, itu jembatan baru untuk jalur utama. Jembatan namanya itu kelihatan kecil, nanti saya akan ke sana untuk memperjelasnya. Itu jembatannya sudah dipasang ke jalur, dan jalur lamanya persiapan dibongkar nantinya. Nah, yang jembatan keduanya belum terpasang, kelihatannya belum, karena masih jauh jaraknya dari jembatan yang utama ini, jembatan baru utama. Dan saat kita lihat, dulunya dipasang semboyan 2B, namun sekarang sudah ditingkatkan menjadi semboyan 2A atau kecepatan 40 km per jam, dan semboyan 2B itu kecepatan 20 km per jam. Nah, berarti bisa dilewati dengan kecepatan yang sudah ditingkatkan, dan mungkin sebentar lagi akan juga dapat dilintasi dengan kecepatan normal. Nah, seperti inilah jembatan baru stasiun barat Sumobito. Nah, di sini kondisi tempat saya. Nah, ini jalurnya sudah tersambung semua. Nanti saya akan mendekat ke sana untuk melihat gimana bentuk jembatannya lebih jelas. Pokoknya tonton terus video ini sampai selesai. Ya, seperti inilah ketika jembatan ketika dilihat dari dekat. Nah, terlihat jembatan barunya sudah tersambung itu, dan jembatan lamanya belum. Masih proses untuk dipasang ke jalur atau disambungkan. Itu jembatan lamanya sudah digeser. Nah, ini lebih lokal persiapan melintas di jembatan baru ini. Palangnya sudah ditutup. Persiapan lokal melintas. Oke, itu tadi kereta api lokal sudah melintas di jembatan tadi. Dan sekarang saya akan melanjutkan ke stasiun Terongan dan stasiun Curamalang nantinya. Sekalian pulang untuk stasiun Curamalang. Nanti video ini akan dipisah untuk stasiun Terongan dan stasiun Curamalang. Dan mungkin closing saya di sini, nanti mungkin setelah video ini akan review stasiun sebentar, setelah itu selesai, dan nantikan video selanjutnya review stasiun
Terowongan dan Stasiun Curamalang. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Dan sebelumnya tadi saya belum menjelaskan di mana letak Semboyan 2H atau kereta apinya dapat melaju di kecepatan normal. Nah, di situ Semboyan 2H-nya atau Semboyan di mana kereta api bisa meningkatkan kecepatan dengan batas kecepatan yang ditentukan. Nah, itu sama seperti kemarin tepatnya Semboyan 2H-nya. Sekarang saya sudah berada di timur stasiun Sumawito dan beginilah kondisi stasiun Sumawito. Dan ini wesel mengarah ke jalur 1 yang nantinya bakal jadi jalur 1. Nah, ini. Nah, yang ingin jalur lurus ke sana itu jalur 1 sekarang. Yang nantinya akan jadi jalur lurus atau jalur 2 nanti. Dan yang ini jalur 3 atau jalur 2 sekarang atau jalur 3 nantinya. Dan yang sebelah sana, nah itu jalur 4 atau jalur 3 saat ini. Nah, di sini sudah terpasang sinyal-sinyal juga. Untuk yang jalur 2 dan jalur 3 dan jalur 4 nantinya belum. Atau nggak dipasang ya, kurang tahu sih saya. Nah, jika mengarah ke timur sana, ada PCL, atau ada wesel untuk memindah ruas, dan di sana belum terpasang rel. Nah, di sini saya berada di JBL 59. JBL-nya masih belum dioperasikan, masih kosong. Inilah kondisinya. Nah, sekian video saya. Kurang lebihnya mohon maaf untuk video kali ini. Jika ada kesalahan mohon diralat di komentar di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Tambahan, ini ada baduk untuk atau mengarah ke jalur 4 nantinya atau jalur 3 saat ini. Ya, terima kasih. Dan itu sinyal langsirnya yang ada tidak silang. Ya, terima kasih.